di Jangan Bro Channel. Hari ini kami akan mereview dari Kijang Super tahun 1990. Mari kita kelilingi untuk sekitar mobil ini ya. Untuk interiornya semuanya keseluruhan sih lumayan bagus sih. Bro, Kijang Super itu bermesin 5K dan per cc 1486 cc yang dipit di transmisi 5 percepatan. Bisa kita lihat untuk kap mesinnya, terlihat dari depan kalau dibuka seperti transparan ya, gak apa-apa. Untuk yang samping aman, dan yang belakang juga kalau dilihat, kalau dibuka dilihat dari dalam kayak transparan. Oke, coba kita gas-gas ya. Ternyata mesinnya masih enak juga. Oke, kita tutup semuanya pintunya. Kita lihat mesinnya dulu. Mesinnya cukup bagus, cuman kap mesinnya terlihat transparan aja. Gak apa-apa. Itu lampunya masih kotak, sangat kotak ya. Sudah ada roof rack di bagian atas. Roof rack. Kita lihat eksteriornya. Eksteriornya cukup bagus. Belum ada fitur apa-apa ya di Toyota Kijang Super ini, tapi sudah memiliki 4 buah speaker. Headrest di 4 kursi. Balek masih kaleng. Dan roof racknya besi itu. Jok yang belakang juga masih hadap-hadapan ya, bukan yang hadap depan. Untuk lampu belakang, yang atas itu lampu sein dan yang tengah lampu mundur. Yang bawah itu lampu senja dan lampu rem. Di belakang sudah ada footstep. Oke, kita lanjut ke samping. Kita lihat eksterior dari samping kiri. Joknya itu juga terbuat dari kulit. Kita masuk aja ya. Kita lihat eksteriornya. Bukaan kacanya masih pakai engkol. Dan AC memiliki 4 buah lubang. Kaca spion masih biasa manual. Setelah ini kita akan mencoba test drive ya. Oke guys, sekarang kita ada di dalam kabin Toyota Kijang Super. Kita test drive untuk kecepatan tinggi ya. Ternyata sangat goyang guys. Di kecepatan di atas 120 itu sangat goyang. Kita sudah masuk 4. Wow. Kita coba lagi. Oke. Kita coba kecepatan tinggi terus ya. Setelah ini kita akan masuk tol untuk biar lebih cepat. Oke, kita sudah dari tol. Masukkan 1. Langsung gas. Kita coba to speed ya. Iya, di atas 120 km/jam itu goyang mobilnya, kayak mau lepas gitu banyak. 162 ya. Tinggal boy. 170. Gak berani.
Ya, dari luar sana ada yang seperti lele. Nampak lagi. Dah, cukup sampai sini saja. Kita lanjut kapan-kapan lagi, okay?